3 jenis bonus clip di dunia One Piece. Tahukah kalian apa saja jenis bonus clip yang ingin ditemukan oleh Robin? 1. Bonus clip sejarah. Jenis bonus clip yang pertama adalah bonus clip yang menjelaskan tentang hal-hal bersejarah yang kebanyakan telah disembunyikan oleh pemerintahan dunia, termasuk tentang lokasi senjata kuno. Bonus clip jenis ini diantaranya adalah bonus clip yang ada di Skypiea, di Fishman Island, dan di Alabasta. Ketiga bonus clip tersebut memberikan informasi tentang sejarah yang hilang. Menurut Nico Robin, di manga One Piece bab 301 menghubungkan semua informasi di bonus clip jenis ini akan mengungkap keseluruhan informasi sejarah yang hilang. Nah, keseluruhan informasi ini disebut dengan Rio bonus clip. 2. Bonus clip instruksi. Menurut Nico Robin, selain bonus clip yang berisikan informasi tentang sejarah yang hilang, ada juga bonus clip yang isinya adalah instruksi dan atau petunjuk keberadaan bonus clip lainnya. Sejauh ini, Oda belum pernah menegaskan bonus clip mana yang termasuk jenis ini di manga. Jadi, masih belum banyak yang diketahui tentang bonus clip ini selain dari perkataan Nico Robin. 3. Road bonus clip. Terakhir, dalam daftar ini adalah Road Bonus Clip yang merupakan kunci penting untuk dapat mencapai Law Tail. Berbeda dengan bonus clip lainnya, Road Bonus Clip ini berwarna merah dan mengandung informasi tentang lokasi yang berbeda-beda. Dengan membaca informasi yang ada di keempat Road Bonus Clip tersebut, empat titik yang ditunjukkan oleh masing-masing Road Bonus Clip akan memperlihatkan lokasi Law Tail tempat berada di tengahnya. Sejauh ini, Robin diketahui sudah membaca dua Road Bonus Clip, yaitu Road Bonus Clip yang ada di Zou dan salinan Road Bonus Clip yang didapat dari pulau Whole Cake Island. Seharusnya ada satu lagi Road Bonus Clip di Wano, namun sampai sekarang masih belum diketahui apakah Nico Robin telah membacanya. Road Bonus Clip yang terakhir seharusnya ada di Fishman Island, namun di masa kini Road Bonus Clip tersebut menghilang entah kemana. Jadi, Luffy perlu berpetualang untuk bisa menemukannya. Itu dia 3 jenis bonus clip yang ada di dunia One Piece. Kira-kira di mana lokasi Road bonus clip terakhir? Kalau kalian punya pendapat atau teori sendiri, coba sampaikan di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di Moce Comic, channel yang membahas segala sesuatu tentang komik.